hari Minggu, teman-teman. Oke, sebenarnya kita tuh hari ini nggak cuma di onsite aja untuk kebaktian hari ini, kita juga harus nyapa juga dong yang teman-teman di Zoom. Ya, kita nyapa bareng-bareng ya. Okay. 1 2 3. Selamat hari Minggu, teman-teman yang ada di rumah. Oke, sebelum mulai ibadah, aku mau ajak kalian buat silent HP dulu nih supaya kita bisa fokus ibadah selama buat ibadahnya. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, silakan untuk fokus mendengarkan ibadahnya dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Oke, sebelum mulai aku mau nanya dulu nih sama Ci Gustin, apa aja sih yang udah Ci Gustin syukurin di minggu ini? Oke, sebenarnya kalau ditanya disyukurin, pasti yang pertama syukur bisa pelayanan hari ini pastinya. Terus yang kedua juga mungkin bisa datang sekarang nggak telat, terus juga bisa dikasih kesehatan yang lebih untuk hari ini sih. Okay. Tuh, nah kalau misalnya aku kan tadi udah tuh, kalau kamu gimana tuh? Bersyukur karena masih diberi kesempatan buat melayani Tuhan sih di hari ini. Okay. Jadi kan kita udah saling sharing nih, Ci. Gimana kalau sekarang kita akan bersungguh-sungguh, mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Kau Yang Terindah. Di dalam hidup ini
Kebaktian ini berlangsung atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, pertama-tama sebenarnya ketika aku dapat pelayanan di minggu ini, khususnya di tema ini tuh sebenarnya ngerasa berat banget karena ngerasa terbebani karena kita kan ngomongin tentang eksposisi Filipi 3 ayat 4b sampai 9. Itu tuh ngomongin tentang sebenarnya remaja tuh ngejar terus akan nilai akhir-akhir nih, terus ngejar akan keaktifan di organisasi mungkin, dan juga selalu maunya tuh mendapatkan sesuatu yang instan gitu. Tapi kenapa aku ngerasa terbebani, karena yang pertama aku juga kayak gitu jujur aja aku kayak gitu. Makanya ketika aku mendapatkan tema hari ini tuh, aku tuh kayak diingetin sama Tuhan. Sebenarnya jujur aja, kayak sebenarnya apa-apa tuh sebenarnya gak boleh kita tuh apa-apa selalu mengandalkan diri sendiri, terus apa-apa harus selalu cuma melihat ke diri kita dan gak ke Tuhan gitu. Nah, mungkin ini abstrak ketika aku ngomong sekarang, mungkin nanti bakalan kita dengerin lagi firmannya Tuhan yang dibawakan oleh Pak Alfa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lagi bisa dengerin firmannya, dan juga semoga aja nggak cuma didengar tapi juga diaplikasikan dalam hidup. Ya, mari kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku. Sadar gak sih, kita semua ngelakuin kesalahan atau dosa yang sama berulang kali.
entah itu disengaja atau tidak, entah itu secara sadar ataupun tidak. Nah, aku mau mengajak kalian buat merenungi kesalahan-kesalahan kita sambil singer menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Genap hati teman-teman, akuin dosa teman-teman, minta ampun kepada Tuhan. Yang mungkin teman-teman ngerasa udah melakukan dosa secara nggak sengaja atau disengaja atau tidak sengaja, padahal teman-teman tahu dosa yang teman-teman lakuin itu udah berulang kali teman-teman lakuin, tapi teman-teman tetap melakukan itu. Ajak teman-teman kita nyanyi di bait ketiga. Tuhan, karena Engkau masih bisa mengumpulkan kami pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mengakui dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, maaf jika kami seringkali merupakan Engkau. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh dan selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Teman-teman, ayat berita anugerah kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, teman-teman bisa buka Alkitabnya. Terus kalau sudah ketemu bisa bangkit berdiri dan kita sama-sama nanti membacanya. Yang udah ketemu bisa bangkit berdiri. Satu, dua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tadi kita udah silakan duduk teman-teman. Oke, tadi kita udah mengaku dosa kepada Tuhan. Terus kita juga harus bersyukur karena sudah diampuni. Jadi di ayat ini kita akan membawakan lagu yaitu KJ36 Dihapus Dosaku. Sampai jumpa.
lagi kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Alfa Immanuel dengan tema eksposisi Filipi 3 ayat 4b sampai 9. Untuk menyiapkan hati, marilah kita menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami boleh sekali lagi berkumpul beribadah kepada Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan di pagi hari ini kami mau dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Kami telah menaikkan semua puji dan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang telah mendengar setiap pujian yang kami naikkan, melihat penyembahan kami yang telah kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan kembali merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi hati, pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, bahkan terlebih lagi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-temanku. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan ya kalau kita masih boleh dalam keadaan yang baik. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, teman-teman. Ya, tadi sudah disampaikan, yaitu dari Filipi 3 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya memberikan judul eksposisi ini berharga di matanya. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, oke. Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, baik, terima kasih tim PowerPoint ya. Bisa minta kerjasamanya kalau saya angkat tangan berikan tanda, berarti lanjut ya. Siap? Oke, terima kasih. Kita akan baca bergantian, saya ayat 4, teman-teman ayat 5. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya, kita akan baca bergantian. Oke, ayat yang ke-4 dikatakan begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, silakan ayat 5. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman, di Kongo ada satu komunitas bernama Lasabe. Ya, ini ada videonya, enggak, apakah bisa ditampilkan? Nah, komunitas ini teman-teman adalah komunitas orang-orang di Kongo yang punya gaya sangat keren sekali. Ya, jadi orang-orang ini kalau keluar rumah dia menggunakan pakaian-pakaian branded. Keren banget ya. Gucci, Chanel gitu ya, apalagi Zara, H&M, pokoknya keren lah mereka ya, seperti teman-teman bisa lihat, keren sekali ya. Dan setiap mereka keluar dari rumah mereka akan menarik perhatian banyak orang. Tetapi teman-teman jangan salah, jangan tertipu dengan penampilannya. Penampilan mereka boleh keren, tetapi mereka ini bukan orang-orang yang punya banyak uang. Ya, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang kesulitan makan. Ya, jadi kalau kita kebutuhannya pertama adalah kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Kalau primer makanan, sekunder misalnya apa? Kendaraan bermotor gitu ya. Lalu tersier, ya, baju-baju mewah. Nah, kalau mereka enggak, tersier dulu. Tersier, baru primer gitu ya. Jadi mereka itu rela tidak makan supaya mereka bisa kumpulkan uang dan bisa bergaya sangat keren sekali ya. Lihat ya, keren sekali ya. Mereka rela berhutang ya, dan hutangnya itu sangat banyak supaya mereka bisa memakai pakaian yang keren ini. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, bertanya, ah, jangan-jangan ini pakaian KW kali gitu ya. Kan tidak mungkin. Enggak, justru bagi mereka memakai pakaian KW adalah satu penghinaan. Ya. Karena komunitas Lasabe ini adalah komunitas di mana mereka menemukan jati dirinya ya, melalui pakaian-pakaian yang keren.
Nah, teman-teman, ketika saya melihat ini, saya menjadi teringat gitu ya. Apa yang seringkali menjadi kebanggaan hidup kita? Nah, kalau orang-orang ini, kalau ditanya apa yang menjadi kebanggaan mereka, maka mereka meletakkan kebanggaan diri itu pada apa yang mereka pakai. Ketika mereka keluar rumah, mereka dipuji banyak orang sebagai orang yang keren, orang yang berhasil, ya, orang yang hebat. Karena mereka pakai pakaian yang bagus-bagus, nah mereka meletakkan harga dirinya di situ. Ya. Jadi apa yang nampak luar yang menjadi keberhargaan dirinya. Oke. Teman-teman, apa yang menjadi keberhargaan diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi keberhargaan diri kita? Ya. Apakah kecantikan, ketampanan, apakah kekayaan, ya, mungkin ada yang lahir dari keluarga yang kaya raya, ya. Apakah prestasi-prestasimu di sekolah atau popularitas, ya, atau kerohanian, mungkin ya. Ada orang yang sangat setia sekali beribadah, ya, setia berdoa, setiap hari baca firman Tuhan, berpuasa, ya. Apakah itu yang menjadi kebanggaan diri kita? Boleh gak sih kita berbangga diri, teman-teman? Boleh gak? Membanggakan kerohanian kita boleh gak? Saya orang yang kudus, saya orang suci. Membanggakan kekayaan kita boleh gak? Boleh? Ya, ada yang mengangguk-angguk, ada yang geleng-geleng kepala. Oke, kita akan bahas bersama ya. Boleh tidak sih kita membanggakan diri? Ya, kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Ya. Dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Sebelum itu kita akan melihat konteks dari Filipi 3. Kenapa sih Rasul Paulus menuliskan bagian ini? Nah, saat itu di Filipi, teman-teman, ada pengajar-pengajar palsu. Ya, jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi, gereja di sana, karena ada pengajar-pengajar palsu. Ya. Namanya Judaizer, guru-guru palsu ini. Judaizer mengajarkan apa sih? Jadi mereka mengajarkan begini, kalau kamu mau diselamatkan, ya, maka tidak cukup iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita gereja kan percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya. Tetapi Judaizer tidak mengatakan begitu. Selain percaya kepada Yesus, kalian juga harus melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Misalnya, ya, sunat misalnya, ya, bagi yang laki-laki. Lalu misalnya apa lagi? Berpuasa, ya. Misalnya apalagi, ya, mempersembahkan korban. Nah, itu kan aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Nah, mereka berkata seperti itu. Ya. Nah, tetapi mereka begini, teman-teman ya. Mereka itu berusaha membuktikan pengajarannya bukan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan cara membanggakan status-status yang ada pada diri mereka. Nah, begitu ya. Biasa kalau kita mengajarkan, maka kita akan mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nih, firman Tuhan mengatakan ini, ya, dan kita ajarkan. Tetapi guru-guru palsu tidak. Caranya mereka adalah dengan cara membanggakan dirinya supaya orang itu yakin dengan ajaran-ajarannya. Saya ambil contoh ya untuk memudahkan maksudnya ini. Di Depok ada wanita yang mengaku utusan malaikat katanya. Ya, lalu dia berhak memasuki rumah ke rumah orang. Dia tidak menggunakan firman Tuhan dia, ya, tetapi dia menggunakan dirinya, gitu, mengaku dirinya sebagai malaikat untuk membenarkan pengajarannya. Saya ambil contoh lagi ya yang mungkin lebih jelas.
Di Waco, Texas, Amerika, 25 tahun yang lalu ada seorang bernama David Koresh. Nah, David Koresh ini mengaku dia adalah Mesias, gitu. Dia datang untuk membawa keselamatan. Nah, caranya dia bagaimana meyakinkan pengikutnya? Dia akan meyakinkan pengikutnya dengan mengatakan bahwa dia utusan Tuhan dan dia membanggakan apa misalnya? Ketampanannya, ya, kita lihat ya. Cukup ganteng para wanita? Enggak ya, kurang ya. Oke. Ya udah enggak apa-apa. Kalau bagi saya sih cukup ganteng gitu ya. Saya 11 12 lama dia. Ya. Dia 12 saya 11 gitu ya. Nah. Oke lah, enggak cukup ganteng, tapi kalau teman-teman lihat ya di YouTube ya, kalau dia ngomong, wah itu kayak kita itu berhadapan dengan orang yang berwibawa gitu. Wah gitu ya. Dia bisa meyakinkan pengikutnya. Wah, ayo lawan pemerintah. Ya, itu yang diajarkan dia. Dan cara dia meyakinkan pengikutnya itu begitu, ya. Bahwa saya ini orang yang berwibawa, saya orang yang bisa berbicara, saya orang yang punya apa kualitas-kualitas tertentu dalam diri saya. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu pada zaman itu. Bagi gereja punya ketentuan-ketentuan seperti ini pada zaman itu adalah satu kelebihan. Oke, next. Ya, kelebihannya adalah misalnya begini. Kalau guru-guru palsu itu adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu pada zaman itu dianggap umat pilihan Tuhan, ya. Dan gereja pada zaman itu akan menaruh hormat pada orang-orang yang asli Yahudi. Karena dianggap sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, maka dari itu Paulus mengatakan begini, ya. Kalau mereka guru-guru palsu membanggakan dirinya karena mereka orang Yahudi, maka aku bisa membanggakan diri lebih lagi. Kata Paulus seperti itu. Apa kebanggaan Paulus? Pertama, disunat pada hari yang ke-8. Ya. Disunat pada hari ke-8 itu menunjukkan kesetiaan pada perjanjian Allah. Oke, yang kedua, Paulus juga dikatakan adalah orang Israel, dari bangsa Israel. Bangsa ini berasal dari kata asli genos, yaitu ras. Untuk memudahkan gini teman-teman, kalau di sepak bola, ya kalau teman-teman ini ya suka mengikuti sepak bola, ada pemain naturalisasi namanya. Nah, pemain naturalisasi itu bukan asli Indonesia ya dia ya. Bukan asli Indonesia, tetapi dia mendapatkan hak sebagai orang Indonesia. Karena dia punya skill sepak bola yang keren. Tapi dia bukan orang Indonesia. Ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia ini bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya orang Israel, tetapi ras asli Israel, keturunan asli Israel gitu. Ya. Jadi Paulus ini bukan naturalisasi orang Israel, bukan. Dia asli orang Israel. Oke. Yang ketiga, Paulus dikatakan sebagai keturunan Benyamin, suku Benyamin, suku yang terbaik dari Israel. Raja pertama Israel itu juga berasal dari suku Benyamin, ya, Raja Saul. Yang keempat, dikatakan apa lagi? Orang Ibrani asli. Orang Ibrani asli ini ya bukan hanya secara biologis tetapi secara kultural. Maksudnya berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, itu bahasa orang-orang Ibrani gitu ya, orang-orang Yahudi. Lalu dia juga orang Farisi yang taat. Dia adalah orang yang mencintai hukum Taurat, ya, melakukan Taurat. Luar biasa sekali. Jadi Paulus mengatakan begini, kalau guru-guru palsu itu bisa membanggakan dirinya lalu mengajarkan sesuatu yang sesat, maka Paulus sebetulnya bisa membanggakan dirinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Next, dikatakan begini. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat ya, bedanya orang yang benar diutus Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh diutus Tuhan. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang mengaku hebat. Dia mengaku orang yang baik, orang yang saleh. Hati-hati. Karena orang yang benar-benar dari Tuhan adalah orang-orang yang tahu bahwa bukan dirinya yang harus dibanggakan. Tetapi siapa? Tuhan yang harus dibanggakan. Sampai sini kita bisa jelas ya, punya gambaran ya apa yang terjadi di jemaat Filipi saat itu ya. Menarik sekali perkataan Paulus bahwa segala sesuatu yang dianggap kelebihan, keuntungan, keunggulan sekarang kuanggap rugi. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Ada dua alasan logis, teman-teman. Ada sebuah kerugian di balik keunggulan. Teman-teman percaya enggak? Next. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, saya mau katakan begini. Keunggulan itu seperti pedang bermata dua. Percaya enggak? Maksudnya begini, keunggulan itu dia bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bangga. Tetapi di satu sisi keunggulan itu membuat kita bisa merasa terbebani dengan keunggulan yang kita punya. Saya itu kalau dipuji teman-teman, kalau dipuji orang, saya secara pribadi takut sebetulnya. Kenapa? Gini, kalau orang puji saya, berarti orang itu sebetulnya punya ekspektasi yang tinggi. Kalau orang puji kamu, hati-hati, orang itu punya ekspektasi yang tinggi buat kamu. Ya. Dia akan menganggap kamu sebagai orang yang baik, orang yang hebat. Ya. Kamu sukses misalnya di sekolah, prestasimu bagus di sekolah, kamu dianggap sebagai orang yang pinter. Tetapi sorry, satu saat kalian jatuh, maka barangkali orang yang tadi punya ekspektasi tinggi akan kecewa. Maka dari itu kadang kita kalau punya keunggulan itu, kita itu ya menjadi orang yang sebetulnya nanggung beban yang sangat banyak. Aku harus mempertahankan prestasiku, aku harus mempertahankan keberhasilanku, kesuksesanku. Dan itu jadi beban loh. Orang itu melihat, memang orang itu akan melihat kita itu hal-hal yang baik gitu. Kebaikan-kebaikan kita itu yang dilihat orang. Tetapi seringkali orang itu begitu sulit menerima kelemahan kita. Apalagi kita terkenal sangat baik sekali ya. Oh, kita anak Tuhan, cinta Tuhan. Tapi satu kali kamu ketahuan jatuh dan berdosa, orang akan kecewa dengan kita. Jadi keunggulan dan keberhasilan bisa mendatangkan pujian, namun menuntut kita untuk selalu mendapatkan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini tidak semua orang bisa menjadi sempurna dengan segala kelebihannya. Ada orang-orang yang lahir biasa-biasa saja, teman-teman. Ada, ya, banyak sekali. Dia tidak lahir dengan keunggulan-keunggulan tertentu. Ya. Misalnya, dia tidak lahir dari keluarga yang kaya. Misalnya. Tidak lahir dengan fisik yang sempurna. Dia tidak lahir dengan misalnya kemampuan intelektual, kecerdasan alamnya. Gitu. Tidak. Dan seringkali, kalau tuntutan dunia zaman sekarang itu suka dengan sesuatu hal yang baik, ya, yang spesial, yang istimewa, pentingnya yang inilah segala sesuatu yang baik gitu, ya, yang kaya, yang sempurna, yang pandai. Tetapi ada orang-orang yang terlahir biasa-biasa saja, punya kelemahan dan keterbatasan. Kita ini manusia yang tidak sempurna, punya kelemahan dan keterbatasan. Dan seringkali anggapan dunia kelemahan dan keterbatasan itu sesuatu yang tidak berharga bagi dunia.
Kamu menjadi berharga kalau kamu apa? Kalau kamu punya keunggulan-keunggulan tertentu. Dan itu menyedihkan sekali. Berapa banyak anak-anak remaja yang akhirnya putus asa karena dia tidak punya keunggulan-keunggulan tertentu dalam hidupnya. Dia putus asa sekali. Dan akhirnya tidak jarang juga yang mengejar keunggulan-keunggulan itu dengan cara-cara yang tidak baik kan, dengan cara-cara instan. Ya. Beberapa waktu yang lalu bocor itu, ya. Orang-orang anak-anak muda yang melakukan ujian masuk PTN, ya, tetapi dengan cara curang, bocor tuh di Twitter, nama-namanya itu ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena menjadi biasa-biasa saja, menjadi terbatas, itu dianggap tidak berharga. Namun teman-teman, kalau Paulus mengajarkan apa? Kita ini harus berbangga karena Yesus Kristus. Jelas alasan-alasannya. Pertama, karena kebanggaan. Karena Yesus adalah kebanggaan yang sejati. Kebanggaan karena Yesus itu tidak akan membebani kita, teman-teman. Tetapi justru akan melegakan kita. Kenapa? Karena Yesus itu mengasihi kita bukan hanya karena kita punya keunggulan-keunggulan tertentu dalam hidup kita. Bukan karena kita berhasil, karena kita sukses, ya nanti kalau kamu kaya. Tuhan Yesus mengasihi kita beserta dengan kekurangan kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Karena itu berbangga di dalam Yesus akan memberikan kita kelegaan. Kita gak perlu menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat karena apa? Karena mungkin kamu terbatas, karena mungkin kamu lemah. Tuhan akan memberikan kelegaan. Gitu. Dan komunitas gereja perlu meneladani Yesus. Gereja bukan hanya menerima orang-orang yang unggul, tetapi juga orang-orang yang terbatas, yang lemah. Ya. Nah, jadi boleh gak berbangga diri? Kalau berdasarkan penjelasan tadi, boleh tidak? Ya. Boleh berbangga diri. Kalian prestasi boleh. Kalau kalian berhasil di dalam sekolah, boleh. Tetapi apa? Berbangga di dalam Kristus. Betul. Berbanggalah di dalam Kristus. Kalau kalian bangga karena aku merasa aku hebat, aku merasa ini semua karena usahaku, karena aku belajar bergadang, ya aku bisa mendapatkan nilai ujian baik, maka ini karena aku gitu ya. Kalau aku bisa mendapatkan apapun karena aku. Nah, ini keliru. Justru kebanggaan kita harus di dalam Yesus Kristus. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Ya. Dosa kesombongan itu terjadi ketika kita meletakkan nilai diri kita pada pandangan orang lain. Ya. Kita berusaha menyenangkan orang lain. Kita berusaha terlihat hebat di depan orang lain. Tetapi itu bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang meletakkan nilai dirinya kepada Kristus. Meletakkan harga dirinya kepada Kristus. Kristus yang melihat kita sebagai orang-orang yang sangat berharga. Kita berharga di matanya. Teman-teman, kita boleh berbangga diri, tetapi berbanggalah di dalam Yesus Kristus. Kita percaya segenap talenta kita dan kemampuan kita. Dan apapun yang kita dapatkan, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kiranya kita bisa
memahami bagian ini dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa ketika kami boleh menjalani satu kehidupan yang tidak mudah, kami harus mengejar masa depan kami, masa depan yang indah, masa depan yang sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Bahkan seringkali kami menemui halangan-halangan yang justru mengganggu kami, halangan-halangan yang membuat kami putus asa untuk kami mengejar masa depan kami. Mungkin tuntutan dari orang tua kami, tuntutan dari sekolah kami, tuntutan dari teman-teman kami, yang mungkin seringkali itu membebani kami. Tuhan, tapi kami tahu kepada siapa kami harus bersandar, yaitu kepada Tuhan. Tuhan yang menerima kami apa adanya, beserta dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Dan kami bersyukur kami punya sahabat yang begitu baik, yang bisa mengasihi kami, yang setia menolong kami. Tuhan, berikan kami anak-anakmu ini satu keteguhan hati untuk setiap hari boleh dengan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kami setiap hari talenta, kemampuan untuk kami boleh mengejar masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi ada berada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau kami hari ini boleh berbangga, biarkan kami boleh bangga di hadapan Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan kami berkat, Engkaulah yang memberikan kami kepandaian, Engkaulah yang memberikan kami masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, hari ini firman-Mu telah selesai disampaikan, tetapi kiranya Tuhan boleh setiap hari berbicara, berfirman kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman, selamat pagi. Pagi ya, bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah. Meskipun ada banyak teman-teman kita yang ikut camp remaja, saya sangat mengapresiasi kesetiaan teman-teman ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, semoga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Nanti setelah ibadah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain untuk berkenalan. Ada dua teman kita hari ini baru, ada Yaven dan Yohanes, nanti kita bisa kenalan ya. Oke, kita boleh bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman. Yuk teman-teman, saya ajak untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu dengan doa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih bisa mengumpulkan kami di sini untuk memuji-Mu. Berdoa bersama-sama, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu.
berganti agar firman-Nya yang sudah disampaikan sama Pak Alfa Emmanuel disampaikan bisa kami pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai doa syafaat dan saya mau mengajak teman-teman untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, aku mau mengajak kita berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan di dalamnya. Berdoa agar kiranya Engkau yang memimpin bangsa ini dan setiap orang-orang di dalamnya, supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang kedua, aku mau mengajak kita untuk berdoa untuk kasus COVID-19 dan hepatitis akut. Berdoa agar perkembangan kasus ini cepat selesai. Dan berdoa agar kiranya orang-orang yang terpapar bisa dipulihkan dan disembuhkan melalui obat-obatan dan tenaga para medis. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang ketiga, aku mau kita berdoa untuk training liturgi KRKP. Berdoa agar mereka yang sedang mengikuti training ini bisa mengikutinya dengan lancar, agar kiranya nanti mereka bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Terima kasih atas satu tahun yang telah Tuhan kasih pada mereka. Berkati mereka dan semua harapan-harapannya. Dan biarlah bisa Tuhan pakai dalam melayani Tuhan lebih lagi. Kami juga memperdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Entah itu karena sakit atau karena ada pergumulan. Kiranya Tuhan berkati mereka supaya minggu depan bisa berkumpul kembali dengan kami di sini. Tuhan, inilah segenap doa-doa kami yang jauh dari kata sempurna. Dan biarlah Engkau sajalah yang mempernyakannya. Dan menjawab sesuai dengan waktu-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur-Mu. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Saya akan membacakannya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Dengan teman-teman, ya, persembahan kita akan dilakukan dengan amplop dan juga barcode. Teman-teman yang belum punya amplop di onsite, ada yang belum punya? Oh, oke, okay. Udah angkat tangan. Silakan yang memberikan amplop. Silakan teman-teman. Oke, okay, teman-teman yang ada di Zoom,
boleh melakukan scan barcode yang udah ada di layar teman-teman, mau have handphone atau laptop teman-teman bisa tinggal di scan dan ya kasih persembahan. Ya, mari kita nyanyikan lagu PKJ 149 ucap syukur pada Tuhan. Engkau sudah membimbing kami kebaktian ini dari awal hingga pertengahan sampai sekarang ya Tuhan. Tuhan, kami memberikan sedikit persembahan kami kepada Engkau. Kami tahu ini hanya sedikit Tuhan, tapi ini adalah kerelaan hati kami untuk memberikan, untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Engkau bisa pimpin sedikit lagi ibadah ini sampai akhirnya nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sesudah mendengar firman dari Bapak Alfa Emmanuel ini, gimana nih perasaannya? Teman-teman boleh duduk, maaf. Kira-kira aku mau nanya, siapa ya Ci enaknya? Karena tadi kan ada dua teman-teman yang baru nih. Iya. Jadi aku mau tahu pendapat mereka, yang teman-teman yang baru silakan boleh angkat tangan atau berdiri. Oke. Boleh anterin boleh jelasin gimana perasaannya? Terus gimana, apa yang kamu dapat sama teman? Mungkin berdasarkan dari apa yang tadi dijelasin, ada beberapa yang emang cukup kayak relate. Contohnya kayak berusaha untuk kayak dipuji itu, yang menjelaskan tadi takut kalau dipuji itu karena apa, orang yang muji itu berarti ada ekspektasi, terus kita harus penuhin ekspektasi itu, ya cukup relate. Jadi ada beberapa yang ya cukup ditangkap dan menginspirasi sesuatu lah. Makasih. Oke. Karena udah nanya salah satu teman kita, sekarang aku mau nanya sama Ci Gustin nih. Kalau menurut aku, tadi benar-benar ngerasa ketampar banget sama firmannya. Kenapa? Yang tadi kita juga bisa udah dengar dari teman kita. Itu kita tuh selalu aku ngerasa aku paling takut dipuji gitu. Jujur aja, sangat takut gitu karena punya pengalaman buruk lah. Kalau boleh cerita sedikit. Dulu aku benar-benar ngerasa bangga ketika orang memuji aku gitu. Benar-benar kayak merasa oh aku adalah super super banget gitu. Karena oh aku bisa melakukan hal tersebut. Aku jago akan hal tersebut gitu. Tapi ketika tiba-tiba satu hari aku
melakukan hal sedikit kesalahan yang biasanya aku udah ngelakuin itu setiap hari, bisa apa ya, bisa dibilang kayak udah apa ya, udah expert lah. Terus ngelakuin satu kesalahan di hari, mungkin hari sial aku gitu, itu tiba-tiba semua orang pada nanya gitu, kok hari ini gak baik banget sih gitu, atau kok pelayanannya hari ini jelek banget sih. Ketika udah ngedengar itu, aku jujur aja aku mutusin untuk nggak pelayanan di gereja itu lagi. Aku merasa sangat terbebani ketika harus ngambil pelayanan itu gitu. Pelayanan itu adalah sebagai liturgos sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini, di tahun ini, aku mulai lagi untuk apa ya, jadi liturgos, untuk benar-benar coba menyerahkan hati aku ke Tuhan. Terus aku juga gak mau berekspektasi, gak mau menaruh ekspektasiku ke teman-teman atau ke orang lain, tapi aku mau terus ingat kalau misalnya pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk aku gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau misalnya, tadi kan pendapat aku, kalau misalnya pendapat kamu gimana tuh, Grace? Kalau aku sih ya merasa terberkati banget sih sama firmannya. Kayak kita boleh berbangga sama diri sendiri, tapi kita juga mesti belajar lagi gitu. Gitu sih. Oke, okay. Berarti lagu tekad kita yaitu judulnya Masih Ada Tuhan. Kenapa lagu ini jadi lagu tekad hari ini? Karena yang tadi udah disampaikan oleh Pak Alfa, kalau misalnya semua tuh harusnya ada di Tuhan gitu. Apa-apa kita terjun pada Tuhan. Gak boleh tuh yang adanya superior kayak, oh aku bangga dengan diriku, aku selalu di diriku intinya. Tapi harusnya kita ingat kalau misalnya semua banggaan yang kita dapat itu dari Tuhan gitu. Sebenarnya jujur aja ketika memilih lagu ini tuh ada dua keraguan gitu. Pertama, lagu ini lebih cocok ke kita tuh lebih ke arah apa-apa mengandalkan Tuhan gitu. Tapi ketika aku ngelihat apa ya, ketika aku ngelihat lagi ayatnya, aku ngerasa kayak nggak dapet gitu. Kenapa kita terlalu mengandalkan Tuhan? Tapi ketika tadi dijelasin sama Pak Alfa, ternyata lagu ini cocok gitu. Jadi mari kita teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini, Masih Ada Tuhan. Gelapkah jalan hidupku.
Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Jadilah anak-anak muda, anak-anak remaja yang menaruh kebanggaan diri kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang bukan hanya menerima kelebihan-kelebihan kita, namun juga kelemahan-kelemahan kita. Dan kita ini berharga di matanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan lagu Masyhur Tuhan sekali lagi. Silakan duduk dan bisa teduh.